Halo guys, dengan Steve lagi di sini dan kali ini gue kembali untuk memberikan reaksi terhadap salah satu lagu baru dari band legendaris lokal Indonesia punya siapa lagi kalau bukan Noah yang beberapa hari yang lalu baru aja ngeluarin satu lagu judulnya Khayalan Tingkat Tinggi. Dan lagu ini sebenarnya bisa dibilang baru enggak, dibilang lama juga enggak, tapi memang ada semacam apa sih pembaharuan lah istilahnya lah dari lagu ini. Nah, seperti apa nih guys vibe-nya? Gue udah gak sabar. Let's check it out. Okay. Skillsnya kayak iklan mobil gini. Dian Sastro. Okay. Nice. Oh, tapi ini kayaknya semacam sequel ya. Kayaknya udah pernah lihat nih. Ini versinya beda. Iya. Yeah. OMG. Oh, copycat. Eksplisit banget tadi kasih tau brand apa mobilnya. Jadi dia kayak terikut sama apa yang dia lakukan kali ya. Suaranya tuh gak berubah, suaranya Ariel. Habis. Oh iya, habis. What? Really? Yes, baru aja udah lihat MV terbaru dari Noah, Khayalan Tingkat Tinggi ya guys ya. Dan kalau menurut gue sih itu salah satu MV yang cukup menarik juga sih ya, kalau dilihat-lihat ya, karena satu dari sisi visualnya tuh apa visualnya tuh visual efek khususnya ya, visual efeknya tuh canggih banget ya. Gue lihat tadi pas ada beberapa adegan di situ yang gue lihat tuh cukup menarik, menarik perhatian lah ya. Mulai dari apa tadi yang sampai ke copycat satu sama lain ya, saling copy satu sama lain. Terus saat si siapa seakan-akan si Ariel tuh
ikut ngikutin gaya dia pakai bawa mobil segala macam, enggak sama sekali. Itu keren juga tuh visual efeknya. Terus yang kedua dari sisi musiknya juga, kalau tadi gua cek sih emang bener nih lagu sebenarnya adalah sequel dari lagu tadi lagu apa tuh sebentar guys. Tadi kalau yang gua baca sih ini sequel nih guys. Sequel dari lagu yang udah ada sebelumnya. Jadi lagu Khayalan Tingkat Tinggi itu bercerita tentang seseorang yang jatuh cinta pada pandangan pertama, tergila-gila hingga membayangkan yang dicintai itu menjadi pasangan sehidup semati. Kekaguman tersebut muncul ketika melihat keindahannya. Jadi ini dalam arti hal ini dia sastra. Ya iyalah. Seperti melihat cahaya yang menyilaukan membuat diri tak kuat melihat terus-menerus karena terlalu indah. Nah, konsep musik ini dibuat berlandaskan Noah Peter Pan Universe. Oh, okay. Yang merupakan kelanjutan dari konsep-konsep video di album Second Chance. Nah, ini diperankan oleh Dian Sastro sebagai model video klip. Khayalan Tingkat Tinggi merupakan sebuah sequel dari lagu Menghapus Jejakmu yang dulu tuh dinyanyiin sama Peter Pan tahun 2007. Dan sama lagi modelnya sama juga Dian juga dulu, Dian Sastro. Jadi ini kayak berkesinambungan ya. Dulu sebelum ini kan yang Kota Mati si Ladia Cheryl sama juga. Cuma kayaknya kalau Ladia Cheryl itu prequel dari lagu yang 14 tahun yang lalu. Nah, kalau ini sequel dari lagu yang tahun 2007. Nah, Nah, cerita dimulai sekitar, jadi ini settingannya sekarang adalah 15 tahun setelah cerita dari musik video yang menghapus jejaknya Peter Pan itu. Jadi sekarang ini ceritakan sekarang sulitnya si Ariel melepas bayangan masa lalu yang diperankan oleh Dian Sastro. Jadi di switch guys. Oke, kreatif juga. Dan pertama kalau dari sisi musik kita nggak usah rahasia lagi kalau Ariel Noah itu emang sangat jenius lah dalam membuat lirik musik. Dan ini juga salah satunya nih, mungkin dia juga membuat bagaimana nanti konsep dalam videonya, ceritanya seperti apa, itu pasti dia juga ikut bikin tuh. Makanya tadi gak heran kenapa gue ngelihatnya nih kok keren banget ya storytellingnya di video Noah yang terbaru ini nih, Khayalan Tingkat Tinggi. Dari sisi apalagi ya, dari sisi dari visual udah, musik udah, kalau lirik lagu kan memang gak jauh-jauh amat dari lagu yang sebelumnya kan ya. Khayalan Tingkat Tinggi ini juga cukup menarik karena memang dibuat sesuai dengan perkembangan zaman saat ini dari sisi MV-nya gitu ya. Gue ngeliatnya memang udah canggih banget tuh guys. Makanya gue kagum juga nih ngeliat Noah setelah sekian lama masih tetap relevan dengan kondisi musik saat ini. Ya oke sih, kalau menurut gue sih Noah sih emang gak pernah gagal ya. Dan ini adalah salah satu contohnya nih, setelah Kota Mati kemarin mereka balik lagi dengan Khayalan Tingkat Tinggi dan hasilnya ternyata oke banget guys. Oke, itu aja sih guys, review gue, reaksi gue untuk lagu terbaru Noah, Khayalan Tingkat Tinggi. Nanti tambahin aja di bawah tambahan komen, kritik atau input, dan jangan lupa subscribe. See you!